What up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel TV 69 Malaysia. Anda bersama saya, host anda Izzat Halim. So untuk video kali ni guys, saya nak review dengan korang semua flavor baru di pasaran. Tapi flavor ni flavor viral orang kata. Flavor yang selalu orang nak dapatkan walaupun dia masih lagi baru di pasaran. Dan apa yang membuatkan flavor ni special adalah dia punya rasa yang memuaskan anyone taste bud. So kalau korang nak tahu flavor apa yang saya perkatakan sekarang ni, korang tunggu dulu, korang tengok dulu video ni guys. Pada tahun 2021 ni. Sebelum. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sabri bin Muhammad Syarif. Bagaimana tercetusnya nak buat Black Keys? Okay. So, V9 ni antara pemain industri yang lama, di mana kita dah hampir 10 tahun dalam industri ni. Jadi untuk V9 ni, kita hanya ada satu sahaja flavor induk yang mana nama dia adalah Otai Vapor. Jadi Otai Vapor ni dulu pernah hit di dalam negara dan di luar negara, iaitu pada 2016. So antara negara yang pernah hit dulu adalah Indonesia, Perancis dan banyak lagi kalau daripada side Otai Vapor. Itu pada 2016. Jadi pada tahun 2021 ni juga Otai Vapor masih lagi menjadi pilihan daripada para vapers di Malaysia lah. So planning kita pada 2021 ni, kita nak lebih banyakkan lagi collaboration antara flavor Malaysia untuk dibangunkan menjadi flavor induk di V69, 100% di bawah V69. Jadi untuk Black Keys ni, kita akan cuba menyamai prestasi Otai Vapor ataupun lebih lagi pencapaian yang kita akan dapat di dalam negara dan juga luar negara. So, apa target Black Keys pada masa akan datang? Kita nak memenangi hati para vapers di Malaysia dan tidak mustahil kita nak cuba memenangi hati seluruh. So, target Black Keys pada masa akan datang, kita nak cuba memenangi hati para vapers di Malaysia dan tidak mustahil seluruh dunia. Kita nak jadikan Black Keys ni adalah satu brand yang besar. Dan mungkin future kita nak keluarkan line up yang lain, yang mana mungkin akan jadi satu kunci kepuasan untuk para vapers yang lain. Saya percaya setiap brand mesti ada dia punya slogan. Jadi apa yang kita pilih adalah key of satisfaction, kerana kita yakin bahawa Black Keys mampu memberi kepuasan yang maksimum kepada para vapers. Black Keys ini juga adalah kunci kepada kepuasan sebenar dalam setiap sedutan ketika vape. Inilah kenapa kita pilih Key of Satisfaction sebagai kita punya tagline. Untuk Black Keys, konsep yang kita cuba nak sampaikan yang pertamanya adalah tentang dessert lah. Jadi kalau kita tahu, dessert ni sebenarnya satu dishes yang kebanyakannya orang makan lepas main course. Jadi apa yang diorang perlukan dalam mulut adalah something yang boleh bagi nikmat ataupun excuse me. Jadi untuk memahami selera orang dalam dessert ni, yang pertama kita kena highlightkan apa ingredient dia, apa flavor yang ada dekat dalam satu-satu flavor ni lah. Kalau contoh kalau kita tengok dekat vanilla butter cake ni, nama dia sendiri dah tulis vanilla butter cake. Tapi kita tonjolkan apa yang ada dekat dalam flavor tu. Kita ada vanilla, kita ada butter cake, lepas tu kita ada topping dengan vanilla lah. Dan juga contoh macam kalau jam berry butter pula, konsep yang kita ada, kita terus bagi tahu apa saja yang ada dekat dalam ni, kita terus dalam bentuk visual supaya benda ni orang tahu apa yang diorang consume. Itu dari segi konsep. Dan berkenaan konsep design yang kita pilih dari segi pemilihan warna pula, dari segi colour, kalau kita ambil warna-warna yang terang, yang ceria, yang memang orang kata, kalau boleh kata stand out lah. Okay, jadi kalau kita tengok, kalau untuk vanilla ni kita mostly ini yang packaging lama, yang latest lah.
So ini adalah final design. Kita ambil yang memang stand out, colour dia timbul. Dan juga kita dekat dalam vanessa yang sama, kita ikut colour, tema, flavour tu. Kalau vanilla, kita ikut colour vanilla. Butter cake, kita ikut colour butter cake lah. Dan juga sama juga macam yang ini, kita pilih colour yang agak lebih kurang high contrast juga. Dan juga saturation dia agak tinggi supaya kalau kita letak dekat shelf, dekat mana-mana kedai, dia akan stand out berbanding flavour-flavour yang lain. Dan perjalanan untuk kita menghasilkan desain Black Kiss ni sebenarnya agak mencabar juga. Sebab apa, kita kena faham kalau dalam kita nak buat satu-satu desain tu, dalam desain flavor tu, kita kena tahu dekat Malaysia ni saja dah ada beratus-ratus brand, beratus-ratus ataupun dah beribu flavor yang ada. Jadi untuk kita dapatkan sesuatu konsep desain yang nak stand out daripada beribu-ribu tu, bukan sesuatu benda yang mudah lah. Jadi based on apa yang kita dah survey tentang kehendak orang, masyarakat dekat Malaysia ni dia lagi suka satu yang straightforward. Maknanya kalau kita kata flavor ni ada ingredient yang ini, better kita terus tunjukkan apa yang ada dekat dalam. Ini apa yang based on pemerhatian kita lah. Jadi kita terus tunjukkan supaya customer terus boleh cepat buat keputusan. Contoh yang ini dia ada strawberry, dia ada berries, oh dia ada butter. Jadi orang boleh faham dengan segera, tanpa perlu diorang yang ini ada apa dekat dalam. Jadi itu antara perjalanan yang kita fikirkan macam mana kita nak siapkan design untuk Black Kiss ni. Yang kedua pula, untuk design logo Black Kiss ni juga, kita dalam perjalanan nak buat tu, kita ada beberapa idea untuk buat. Kalau kita tengok contoh mockup yang kita buat ni, ini adalah antara salah satu contoh design lah. Ini antara salah satu contoh design yang ada. Tapi akhirnya kita pilih yang mudah dibaca dan senang nak dihadam. Yang ini adalah final yang kita punya ni lah. Ini semua yang antara contoh mockup-mockup. Ini adalah final print out. Jadi kalau tengok banyak version. Ini perjalanan kita ni, nak menempuh untuk dapatkan yang final, yang sampai ke kedai, yang macam mana anda dapatkan hari ni. Sebenarnya banyak proses yang kita dah lalui. Kita dah mengalami macam-macam, ya, kita test yang ini macam pudar, so kita adjust balik colour, yang ni timbul balik, jadi macam tu. Jadi sebenarnya proses tu bukanlah satu proses yang mudah dan satu proses yang makan masa yang sekejap lah. Jadi satu proses yang makan masa yang lama. Dan dalam tempoh kita perjalanan kita nak siapkan sehingga ke final design macam mana yang anda boleh dapatkan di kedai sekarang ni, banyak juga cabaran yang kita dah hadapi, banyak halangan ataupun banyak dugaan dah orang kata. Cabaran yang kita hadapi yang pertamanya adalah sudah tentu nak mendapatkan final design yang boleh diterima oleh semua pihak. Final design ni maknanya bila kita dah siapkan, kita akan print mockup. Jadi contoh macam ini, ini adalah mockup yang lebih daripada akad saja, dan ini adalah mockup. Kita akan bandingkan juga, kita akan tengok dari sudut fizikal macam mana. So kita akan bezakan, yang ini kalungnya lain, yang ini kalungnya lain. Lepas itu, yang ini pun kalungnya lain. Jadi end up kita dapat, kita buat keputusan, kita ini antara cabaran je lah. Maknanya kita bukannya terus buat satu, kita tengok dan terus benda tu siap. Okay. Yang keduanya, kita mementingkan kualiti juga untuk design. Kalau sebelum ni kita pernah ada buat satu design yang lama, colournya agak pudar dan akhirnya kita tanggung kerugian, tak apa. Kita buang semua kotak tu dan kita buat baru. Dan kotak tu sebenarnya dah print dah. Dan kita tengok dalam design okey, tapi bila print out, colournya tak sama. Jadi kita buang semua. Dan antara cabaran lain yang kita hadapi juga adalah bila kita membuat satu-satu design, kita nak stand out daripada orang lain, kita tak boleh follow semua yang sama dengan orang. Jadi contoh macam standard size yang kita tengok, standard size kotak yang ada dekat sini adalah standard size. Kalau kita pergi mana-mana untuk dapatkan Sony 10mm, ini adalah standard size. Tapi untuk Black Kiss yang final, kita tinggikan sikit. Sebab apa? Botol kita pakai botol yang baru, botol V3, botol version baru, version 3. Jadi dia lebih tinggi. Dan so daripada sini pun kita dah ada cabaran jugalah. Sebab apa? Template pada kilang, kita kena bermula daripada scratch, kita kena buat satu benda yang baru.
dan juga design pun kita kena based on template yang baru. Dan semuanya kita bermula dari scratch lah. Jadi ini antara cabaran-cabaran yang kita hadapi. Dan untuk mendapatkan final design ni, boleh kata ini bukan kerja kami saja, ini satu team. Ini satu team dan boleh kata bermasa muka, bertelagah untuk dapatkan satu keputusan terbaik tu memang mesti ada lah. Memang ada lah, tapi untuk dapatkan yang terbaik. Memang sampai ke langit. Memang sedap teruk. Bukan disebabkan saya memang suka lemak-lemak ni. Memang flavor ni memang the best bagi saya. First impression. Nah, apa yang lepas saya tengok packaging dia memang jelas dan nyata. Dia punya packaging ni kat luar dia pun ada bagi tahu. Memang flavor ni based pada dessert. Kat luar sana memang ramai suka dessert. Daripada segi flavouring dia pula, memang jelas dan nyata. Saya tekankan lagi, jelas dan nyata lagi sekali. Memang menepati cita rasa flavour-flavour yang saya suka dan ramai suka yang di luar sana yang tercari-cari flavour dessert. Inilah jawapan untuk anda semua. Okay, selepas penggunaan seminggu ke dua minggu macam tu, saya boleh katakan memang tak gang lagi. Masih lagi best untuk kita hisap. Jadi kesimpulannya pula guys, mungkin lepas-lepas ni kan, kita dah tahu result dia untuk 2 minggu. Jadi saya akan terus lagi pakai. Mana tahu boleh tahan lagi lama, sampai sebulan pula ke untuk OCC ni. Okay, flavor ni adalah 50-50. Jadi pada pemilik-pemilik pot ataupun tank, sangat sesuai untuk kita nak try masukkan flavor ni. 50 PG, 50 VG dah best dah untuk apa-apa device sekarang ini. Sebenarnya saya dah try dah, selain daripada Dog Mode, saya dah try dekat ni buat feeling. Saya dah try dekat Vap Show. Dia punya rasa masih lagi sama, masih lagi mengekalkan rasa yang sama. Dan walaupun ratio dia 50-50, masih lagi vapor production dia mantap, geng. Pengguna akan lebih puas. Puas, memang dia memuaskan. Okay guys, so itulah sedikit sebanyak tentang penceritaan bagaimana perjalanan untuk flavor Black Keys dari awal sampailah ke production untuk flavor dia sendiri. So saya pula kali ni nak bagi pandangan saya tentang flavor Black Keys ni, so kita tengok lebih detail lagi. So untuk flavor ni, seperti mana yang korang dah tahu, flavor ni ada dua jenis line up. Dia ada vanilla butter cake yang berwarna kuning ni, dan dia ada jam berry butter. So untuk flavor ni juga, dia ada dua jenis keluaran, sama ada free base 30ml dan salt nicotine 10ml. Jadi kalau kita tengok kotak dia, diproduksikan dengan sangat berkualiti lah. Di bahagian depan untuk kotak dia, untuk vanilla butter cake korang boleh nampak bawah dia ada cake, ada vanilla punya pokok, lepas tu ada cream. Untuk jam berry butter pula, ada butter, ada campuran buah raspberry lah. Dekat bawah dia pula, Black Keys in your area. So bahagian tepi untuk kotak ni tak apa pun, basically design yang lebih kurang sama. Okay, cuma dia tulis jam berry butter, vanilla butter cake. Dan kalau korang perasan dekat atas ni, okay, dia tulis key of satisfaction. So, kunci kepada kepuasan. Di bahagian belakang untuk kotak ni, segala jenis information tentang flavor ni korang boleh dapatkan di bahagian belakang kotak dia. So, atas the Black Keys, shake well before use, okay, warning dan sebagainya. So, bawah dia pula guys, ada 4 jenis kotak berwarna yang berbeza. So, ini adalah menandakan dia punya nicotine strength lah. So putih 6, kuning 12, biru 18. Okay, buat masa sekarang ni dia ada hanya 6 hingga ke 18 sahaja. So ikut pada kotak, labelling. Dan bawah dia pula guys, ratio untuk flavor free base dia adalah 50-50 ratio. So maksudnya semua jenis device ataupun tank sesuai digunakan untuk flavor Black Keys ni. Dan dia ada satu lagi guys, okay, kat bawah dia punya ratio tu detail lagi tentang flavor Black Keys ni. Kalau yang merah ni jam berry butter, tapi sebenarnya dia adalah campuran red jam berry with butter scones. Butter scones. So dia adalah dessert lah. So butter scones ni antara makanan favourite saya, bahkan flavor campuran favourite saya juga sebenarnya. Dan untuk yang vanilla butter cake ni, dia punya actual ingredient campuran dia adalah butter melt with cream cake. Ini kalau sambut birthday korang ni kan, korang bawa Black Keys ni, dah menyerupai dah. Okay, so jom kita tengok dia punya bottle guys. So kotak dia was really good, sangat berkualiti lah.
Dan dia tak ada macam cheap material lah ataupun nipis. So itu saya sukalah sebab first impression is everything. So untuk botol dia 30ml menggunakan 30ml botol kaca. Dan kalau kita tengok zaman vape dulu kan, starting dengan 30ml, so beralih kepada 60. Lepas tu sekarang dia pelbagai, dia punya pencaturan ataupun pertukaran flavor dalam industri vape kita. So 30ml telah pun kembali semula. Dia macam botol-botol flavor US dulu kan. So sama juga macam sekarang ni. So stiker base dia, dari segi warna, kalau kita nak kotak dia merah, yang ni kuning, basically dia lebih light sedikit. But anyway, dari segi appearance masih lagi sama macam dekat kotak dia. So apa yang ada dekat kotak dia basically sama je macam ada pada dia punya botol ni. So jom kita bau satu per satu. So untuk vanilla butter cake ni, vanilla butter with cream cake. Macam mana korang pernah, if lah kan, kita embed mak ayah kita. Adalah ayah pun masih mak kan. So mak kita biasanya pernah buat kek. Kalau korang pernah bau adonan kek tu kan, dia punya bau tu memang sama macam vanilla butter cake ni. But the other thing is, kalau korang pernah pergi ke kedai kek pun, lebih kurang sama juga. Bau yang ada pada kedai tu, korang boleh bau pada vanilla butter cake ni. Butter korang boleh bau, vanilla korang boleh bau, dan kek. But saya boleh bau something else. Macam dia ada custard sikit lah. Saya tak tahu sama ada ini adakah something yang dia nak korang sendiri explore ataupun bagaimana. Tapi bagi saya, dia ada bau custard sikit, which is very nice lah. Memang sedap gila. Dari segi bau lah, dia punya tahap strength bau dia tu 1 ke 10. Saya akan cakap 9 per 10. Bau dia very strong, but sedap lah. So jom kita bau yang jam berry butter pula. Okay, butter scones. Okay, di ibarat kalau kita jalan-jalan kan, tu ada awet bau minyak wangi. Wangi pula. Dia macam tertarik, macam kita terpandang kejap kan. So sama macam jam berry button juga. Campuran buah berries dia memang sangat memukau dua lubang hidung saya ni. So memang dia, memang bau dia sedap. Dia macam jam jar lah. Kalau kita pergi kat mana-mana pasar raya, kita dapat kan. Sama juga macam tu. But dia punya butter scones ataupun dia punya pastry base dia tu, memang sedap gila lah bau dia. Okay, so 1 per 10, 9 per 10 sama macam vanilla butter cake ni. Dia punya strength, bau dia, dia punya campuran kedua-dua jenis flavor ni, bagi saya general user bagi vape tak ada masalah untuk consume kan. Maybe ada setengah orang tak suka tobacco kan, sebab kadang-kadang tobacco tu bau dia macam tajam sikit ataupun sebagainya. But anyway, untuk Black Keys ni sendiri, saya rasa untuk pengguna norma vape di industri kita ni boleh terima. So jom kita tengok untuk Salt Nick pula guys. So Salt Nick seperti biasa 10ml. Dari segi packaging wise, lebih kecil lagi berbanding Freebase itu sendiri. Penampilan kotak untuk Salt Nick dia sama macam Freebase je guys. Okay, so tak ada apa yang membuatkan beza melainkan dia punya size kotak dia saja. So untuk belakang kotak dia pula guys, menandakan strength untuk dia punya flavor juga. So basically dia pakai dua kotak je, sebab Salt Nick biasanya ada 35 dan 50 mg saja. So kuning 35, biru adalah 50 mg. Dan untuk ratio Salt Nick dia adalah 50-50 ratio. Okay, masih sama macam Freebase, which is suitable for all the parts ataupun tank yang korang nak masuk kat dalam device vape korang. So jom kita tengok botol dia. So untuk botol Salt Nick Black Keys 10ml, kebiasaannya seperti mana kita boleh tengok dekat mana ada di pasaran botol 10ml Salt Nick, sama jugalah. Dan stiker pun lebih kurang sama, tak ada apa kelainan pun. Okay, cuma ini adalah Salt Nick. So maybe korang dah tengok pada video tadi dari segi macam mana Black Keys terwujud. Okay, motif, objektif dia. Zahim pun dah try kan macam mana rasa dia kan. So it's time untuk saya pula yang cuba flavor Black Keys ni bagaimana. Okay, untuk kedua-dua series dia, sama ada vanilla butter cake ataupun jam berry butter. But the thing is, saya tak nak pakai satu jenis device saja, sebab maybe satu jenis device tu power, sedap kan, dia macam balance, imbalance. So untuk hari ni saya nak pakai 5 jenis device yang berbeza, sama ada device tu part ataupun AIO device. Saya nak pairkan dengan flavor Black Keys ni dan berikan pandangan saya tentang flavor Black Keys ni dekat semua jenis device yang saya akan pakai kejap lagi. So kalau korang nak tahu device apa ni, korang layan dulu iklan ni. Okay guys, so inilah dia port yang saya nak gunakan untuk video kali ini. So the first one is fork stick daripada Sigile.
.aio itu sendiri, daripada .mod, filling port, new box, .stick, .mod, dan yang terakhir .4 daripada smoke. So kita nak gunakan kelima jenis device yang ada atas meja saya sekarang ni sebab kita nak membezakan bagaimana dari segi rasa flavor Black Keys ni dengan setiap device yang berbeza dari segi dia punya rasa, sweetness of the flavor, nicotine harshness dan dia punya vapor production untuk ratio 50-50 ni. So kita start dulu dengan Fox Stick Sigale. Yang ini kita gunakan flavor Jam Berry Butter 6mg. Dia punya tengok penangan 50-50 ratio macam mana dia punya vapor production. First thing first, dia punya nicotine harshness 6mg tegak, which is good. Tak adalah terlalu kosong sangat. Dia punya rasa flavor untuk jam berry butter ni, dia punya berries punya flavor memang penuh. Kalau kita hisap, dia punya rasa flavoring untuk berries was really good. Aftertaste butter scones dia bilas dengan dia punya rasa dessert tu membuatkan macam kita dekat hotel breakfast kan, pagi-pagi kan, buffet. Ada rasa lebih kurang macam tu. Sweetness of the flavor ada, tidaklah terlalu tak manis sangat sampai rasa tawar, boring benda tu. Dan taklah manis sangat, okay, sampai rasa muak ataupun membuatkan device tu gang. Sebab kita tahu untuk flavor manis, cepat gang, benda tu valid. So vapor production untuk flavor ni 50-50 ratio masih lagi boleh deliver guys. Sebab 50-50 ratio ni bagi saya lah antara ratio yang sangat-sangat sempurna untuk semua jenis device. Bahkan kalau dululah kan, masa zaman-zaman mod kan, kan kebanyakan flavor kan high VG. So sekarang ni dah come back with 50-50 ratio. So nak apa lagi? So rasa untuk flavor ni rating 1/5 Jam Berry Butter. Kalau kita ambil dari segi local brand yang ada, kita try to be transparent dan saya akan jadi neutral untuk flavor series local brand dessert taste. Saya akan bagi 4/5 untuk flavoring wise overall nicotine harshness untuk Jam Berry Butter ni, dan antara kombinasi sesuai sangat dengan saya untuk Jam Berry Butter ni. So the second one kita nak cuba adalah .aio. Sebab kita tahu .aio ni antara device yang ramai orang pakai dekat luar sana kan. So kita pakai 0.3 OCC .mod itu sendiri dengan menggunakan Vanilla Butter Cake 6mg. Okay, it's .mod. Bunyi dia dah macam lagu lagu kumpulan Queens. So dari segi rasa untuk Vanilla Butter Cake ni, first inhale korang dapat rasa full cream of vanilla. After that korang akan dapat rasa dia punya cream cake. Okay, lepas tu ada a bit rasa custard. The thing is untuk Black Keys ni, kita ambil bau tadi kan 9/10, macam mana korang bau untuk dari segi flavor dia tu sama penyampaian dia bila korang hisap dekat device korang. Sebab ada setengah flavor bau padu bila hisap. So untuk .aio ni, dia punya rasa tu tak perlu saya perkatakan banyak lagi sebab kita tahulah .mod ataupun .aio ni antara device yang mampu deliver rasa dia kan. Tak perlulah saya perkatakan banyak lagi. So nicotine harshness sama macam Jam Berry Butter dia, rasa flavoring yang mantap macam mana bau macam tu kita boleh dapat rasa, dan lebih manis dia sama macam Jam Berry Butter juga. Dia tak adalah terlalu manis sangat dan tidaklah tak ada manis langsung. First impression, first puff memberikan impact yang sangat bermakna lah bagi saya. Sebab first thing first, kita gunakan vape ni sudah tentu kita nak beralih kepada traditional cigarettes. Dan apa yang membuatkan perbezaan kita menggunakan device vape itu sendiri adalah dia punya rasa kekerasan nikotin dia itu kan. Dan the second thing is rasa flavor, itu yang kita nak. Sebab tak ada rasa flavor, no point bagi kita sokok je kan. But anyway, itulah salah satu point dia kenapa kita beralih kepada vape untuk berhenti ataupun menggunakan traditional cigarette kita. Okay, so jom kita beralih pada the third part yang lebih kecil lagi. Okay, yang lebih MTL orang kata. So feeling daripada knee box, satu pengasuh ohm OCC, switch airflow kepada MTL, firing level high. Not bad. Dia ni box ni antara pot yang kecil-kecil cili api orang kata. Ringan, cheap in price, reliable,
mampu deliver rasa yang most of the vapor user tercari-cari. Yang compact, tak ada membuatkan beza pada device itu sendiri melainkan dia punya firepower ataupun pengguna OCC, but in terms of rasa original daripada flavor Black Keys itu sendiri, korang boleh dapat rasa yang kuat lah. So, jom kita beralih pada the fourth one is Dot Stick daripada Dot Mod. Ha, ni pun antara ramai juga yang pakai ni. So, kita pakai warna silver. So, jom kita cuba. Yang ni kita pakai 0.4 menggunakan jam berry butter pre-base 6mg. Dia punya rasa berry tu memang kuat. Okay. Dot Stick ni dia punya rasa negative harshness dia lebih tajam sikit lah berbanding device yang lain ni. Okay, so bila kita saya tarik panjang tu, dia macam tercucuk sikit dekat tekak tu kan. Tengah orang kata semua device sama je. Bagi saya personally tak. Ha, sebab inilah contoh dia. So the last one adalah Smoke Note 4. Yang keempat untuk Note punya series. Yang ini kita fire 42W menggunakan OCC 0.4 Vanilla Butter Cake 6mg. Dia punya vapor production full flavoring boleh kita hisap. So walau macam mana pun 50-50 ratio bukan adalah satu permasalahan untuk device yang ada dekat luar sana, sama ada korang nak gain more vapor production ataupun korang nak betul-betul rasa flavoring. Kita dah test out kelima-lima jenis device yang ada atas meja ni. Overall penyampaian dia dari segi flavor itu sendiri saya kata sangat-sangat memuaskan. Dari segi dia punya rasa manis ke, dia punya flavoring ataupun vapor production, bagi saya bukanlah semata-mata peminat creamy yang 100%. Saya balance lah 50-50, sama ada fruity pun boleh ataupun creamy, but melainkan benda tu sedap lah kan. So favourite saya untuk Black Keys kali ni, dua keluaran dia, saya akan kata the first one adalah jam dari butter lah. Sebab dia kena dengan saya lebih lagi, tak tahu kenapa. Sama ada dia punya butter scone saya rasa tu memang sedap, ataupun disebabkan dia campur dengan fruity yang kena dengan dia, which is berries punya fruit kan. But either way, jam dari butter ni favourite saya. The second one is vanilla butter cake. Bukan nak kata vanilla butter cake ni not tak best ke apa, baby. Benda ni subjektif kan, terpulang kepada korang. Sebab tu saya nak cakap satu benda ni, jika korang pernah cuba flavor Black Keys ni, apa kata kalau korang komen sedikit sebanyak pengalaman korang dengan flavor ni dekat ruangan komen dekat bawah, dan korang bagi tahu saya pilihan mana ataupun favorite mana untuk flavor Black Keys ni bagi korang. Adakah satu jamberry butter ataupun kedua-duanya? So at least dapat membantu kawan-kawan kita kat luar sana tu kan, tertanya-tanya Black Keys ni macam mana ni. So kepada korang yang kat luar sana nak dapatkan flavor Black Keys ni, tak tahu kat mana, boleh dapatkan di vape shop berhampiran dengan korang ataupun boleh dapatkan di laman sesawang The Vape 69. Type je www.thevape69.co ataupun boleh melalui account Shopee The Vape 69 pun dah ada. Type je The Vape 69 official. So kalau korang tahu apa itu erti kepuasan, korang boleh cuba flavor Black Keys ni. Key of your satisfaction. So nampaknya sampai di sini saja video kita pada kali ini. So terima kasih kepada anda di luar sana yang sedia menonton daripada awal hingga ke hujung video ini. Dan yang paling penting guys, kepada anda di luar sana yang belum lagi subscribe YouTube channel TV 69 Malaysia, boleh tekan butang subscribe dan butang loceng kat sebelah dia tu, sebab banyak lagi video ataupun konten-konten yang lebih menarik yang kita akan post dari semasa ke semasa. Sila jaga jarak social distance anda, pakai mask dan hand sanitizer setiap kali anda keluar ke rumah ataupun pulang ke rumah. Sampai kita bertemu lagi, saya Zah Alim, #gangcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Black Keys in your area.